pengennya nih kalau pengennya andai ya apa ya kak ya itu dia sih. Kadang orang tuh suka mikir antara takut sama kita sama suka sama Ayu gitu ya, karena mungkin ngeliat orang setiap hari kerja terus, padahal kan ya Ayu ya orangnya begini gitu. Emang maksudnya enggak yang bukan yang harus kaya banget tuh enggak gitu. Tapi apa sih yang harus, karena kan mungkin yang terakhir gagal tuh ya agak bisa dibilang ada hal yang tidak betul, tidak sesuai dengan ekspektasi lah ya. Betul. Tapi apa sih basic lah yang paling dasar yang pengen seorang Ayu Ting Ting dapetin supaya calon itu juga ngerti gitu, kenapa gue pengennya begini nih gitu. Kalau aku nih sekarang bertanggung jawab untuk aku, Bilqis, dan juga keluarga, terutama buat Bilqis ya kan, karena kan aku juga pengen Bilqis mendapatkan seseorang yang seorang ayah yang benar-benar sayang tulus sama dia gitu, yang benar-benar bisa menjaga dia, merangkul dia gitu kan. Jadi apa ya, itu sih yang susah untuk aku cari dan aku dapetin gitu loh kak, sampai belum ada gitu yang bisa benar-benar tulus. Ayu bilang bertanggung jawab. Iya. Nah yang kedua apa? Apa ya? Seiman ya. Oke. Okay. Okay, kalau itu udah kan sebenarnya. Iya udah. Terus yang ketiga, apa ya? Ya bisa lebih dewasa. Ngemong. Membimbing gitu. Jangan kita yang ngebimbing. Kita udah ngebimbing orang mulu. Aduh. Tiba-tiba kita juga ngebimbing. Ya, aduh. Punya anak lagi dong. Yah.